Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalawatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa man tabi'ahum Bi isanin illa yaumiddin Ma'asyur muslimin Para pemirsa dan Pendengar yang Menyimak kami di Channel youtube Rumaisa TV Di facebook dan di instagram juga yang mendengar kami di Radio Darussolihin di S Radio di Radio Streaming 107.8 FM. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini di hari yang ketiga kita itu menjalankan ibadah puasa. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang besar. Baik itu nikmat sehat, nikmat umur panjang, kemudian nikmat keistiqomahan untuk senantiasa belajar ilmu agama tentunya bersama guru kita yaitu Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal. Salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada jujungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Wasallam yang kita nantikan syafaatnya dan kita berharap semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah para pemirsa dan pendengar, pada kesempatan pagi hari ini, kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan konsultasi zakat. Di mana nanti tema yang akan diambil adalah zakat 2,5% itu punya syarat. Apa saja syaratnya nanti tentunya akan dijelaskan oleh Ustaz Muhammad Abdul Tua Sikal. Dan bagi para pendengar sekalian, sekali lagi seperti biasa, bagi para pendengar yang ingin menanyakan perihal agama atau tentang zakat yang belum dipahami bisa bertanya langsung kepada Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal di nomor 0812 281 Sekali lagi, bagi para pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya kepada Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal bisa menghubungi di nomor 0812 281 Nomor ini juga bisa untuk mengirimkan pesan via whatsapp tentunya baiklah mari kita mulai saja kajian pada kesempatan pagi hari ini untuk para pendengar dan para pemirsa kami mengucapkan selamat menyimak kajian pada kesempatan pagi hari ini dan kepada Ustadz kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa syayati amalina

sekitar Darussolihin yang ada di kecamatan Panggang yang mendengar langsung lewat radio Darussolihin 107,8 FM. Alhamdulillah pagi ini berjumpa lagi mudah-mudahan jadi pagi yang penuh berkah bagi kita semuanya. Setiap pagi kita akan bahas masalah muamalah dan zakat dan sekali lagi selalu kami ingatkan untuk acara ini ada interaktif langsung bisa menghubungi ke nomor Radio Darus Solihin 0812 281 -851 -31. 0812 281 -851 -31. Kita akan bahas materi sekitar 25 menit Setelah itu 20 menit kami buka kesempatan untuk tanya jawab Interaktif yang telepon langsung Akan dijawab terlebih dahulu Atau bisa bertanya lewat WhatsApp 081228185131 bisa simpan nomor ini dan mungkin yang ingin bertanya lewat YouTube ya nanti kami ada kesempatan melihatnya dan ada waktu nanti kami juga akan menjawabnya begitu juga lewat media sosial yang lainnya monggo sekarang kita akan bahas kelanjutan dari buku kami panduan zakat minimal dua setengah persen yang sudah kami infokan, buku ini ada di website kami, rumesho.com. Lihat di halaman artikel ada di pojok sebelah kanan, itu ada e-book e gratis. Diklik, nanti ada tempat untuk download dan Anda bisa dapatkan buku ini. Ada sekitar 158 halaman. Nah, kita masuk bahasan penting yaitu syarat zakat. Namanya syarat, berarti kalau syarat ini ada, baru zakat itu diwajibkan. Kalau syarat ini tidak ada, berarti zakat tidak diwajibkan. Nah, ini namanya syarat wajibnya. Bagi siapa saja yang memenuhi syarat ini, baik berkenaan dengan orang maupun dengan harta, maka dia punya kewajiban untuk membayar zakat. Monggo bisa dibaca syarat zakat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam masalah kewajiban zakat. Syarat tersebut berkaitan dengan muzaki, atau orang yang mengeluarkan zakat dan berkaitan dengan harta. Syarat pertama berkaitan dengan muzaki, yang pertama beragama Islam dan merdeka. Adapun anak kecil dan orang gila, jika ia memiliki harta dan memenuhi syarat-syaratnya, masih tetap dikenai zakat yang nanti akan dikeluarkan oleh walinya. Pendapat ini adalah pendapat terkuat dan dipilih oleh mayoritas ulama. Ada di sini syarat para ulama bagi menjadi syarat yang terkait dengan muzaki, orang yang mengeluarkan zakat, dan yang kedua syarat berkaitan dengan harta. Jadi, orangnya dan hartanya kita bahas dulu. Syarat yang pertama berkaitan dengan orangnya, disyaratkan orangnya yang mengeluarkan zakat adalah beragama Islam dan yang kedua merdeka. Di sini tidak pakai syarat balik dan berakal. Beda dengan ibadah sholat puasa ya. Kalau sholat puasa pakai pakai syarat wajibnya itu berakal dan balik. Kalau ini tidak. Karena bisa jadi ada anak kecil punya harta warisan atau orang gila dia punya harta. Maka dari hartanya kena zakat. Nah pendapat inilah yang dipilih jadi pendapat terkuat oleh mayoritas ulama nah terus syarat kedua syarat kedua berkaitan dengan harta yang dikeluarkan yang pertama harta tersebut dimiliki secara sempurna kedua harta tersebut adalah harta yang berkembang ketiga harta tersebut telah mencapai nisob yang keempat telah mencapai haul harta tersebut bertahan selama setahun dan yang kelima harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok yang pertama harta tersebut dimiliki secara sempurna. Nanti kita akan lihat penjelasannya terus. Yang kedua dari harta berkembang. Bukan harta yang cuma kita pakai begitu saja seperti rumah. Seperti kendaraan pribadi. Seperti tanah yang cuma dipakai saja. gitu. Namun harta ini berkembang. Yang ketiga telah mencapai nisab. Nisab itu kadar minimal suatu harta kena zakat. Yang keempat telah mencapai haul. Haul itu harta tersebut bertahan selama setahun. Dan yang kelima harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Sekarang kita lihat rinciannya. Yang pertama dimiliki secara sempurna. Pemilik harta yang hakiki sebenarnya adalah Allah Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah ayat. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, serta nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang telah Allah jadikan dirimu menguasainya. Orang-orang yang beriman di antaramu dan menafkahkan sebagian hartanya akan memperoleh pahala yang besar. Quran Surat Al-Hadid ayat 7. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiku mimma ja'alakum fi. Falladzina amanu minkum wa anfaku lahum ajrun kabir. Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan berinfaklah Mimma jaalakum dengan sebagian dari hartamu yang telah Allah jadikan dirimu menguasainya. Falladzina amanu orang-orang beriman mingkum diantara kalian wa angfaku dan menafkahkan hartanya lahum ajrun. Dia mendapatkan ajrun upah balasan dari Allah dengan balasan yang besar, ya, disebut ajrun ini ibarat seperti kita itu kerja dapat upah begitu, namun tentu saja balasan dari Allah tidak seperti balasan manusia ya kerjanya gini ya balasannya gitu tetap balasan dari Allah itu sangat sangat besar, maka ajrun ini dari kata ujroh sama seperti kita transaksi sewa atau transaksi yang kita manfaatkan hak orang lain terus kita bayar nah itu namanya ujro ya. kalau dapat upah di situ nah ini sifat dunia namun kalau di sini kita beramal Allah itu balas bahkan Allah balas dengan pahala yang benar-benar melimpah terus kita lihat perkataan dari Imam Al Qurtubi dalam kitab tafsirnya Imam Al Qurtubi rahimahullah menjelaskan ayat ini merupakan dalil bahwa pada hakikatnya harta adalah milik Allah Seorang hamba tidaklah memiliki suatu perbendaharaan melainkan segala hal yang Allah ridhoi. Siapa saja yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, sebagaimana halnya seorang yang mengeluarkan harta orang lain dengan seizinnya, ia akan mendapatkan pahala yang melimpah dan amat banyak. Ayat ini merupakan dalil bahwa pada hakikatnya, harta adalah milik Allah. Seorang hamba tidaklah memiliki suatu perbendaharaan melainkan segala yang hal yang Allah ridhoi. Maka siapa saja yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, sebagaimana halnya seorang yang mengeluarkan harta orang lain dengan seizinnya, ia akan mendapatkan pahala yang melimpah dan amat banyak. Jadi hakikatnya sejatinya harta itu milik Allah. Kita bisa pakai kalau Allah ridhoi maka yang menginfakkan ke jalan Allah itu sama seperti orang yang pakai harta yang lainnya sudah diizinkan. Dan Allah inginkan supaya harta ini dipakai untuk jalan yang benar saja. Untuk zakat misalnya. Kalau seseorang pakai ya ke jalan yang salah berarti dia pakai harta tadi yang sejatinya itu milik Allah ke jalan yang tidak diizinkan pemiliknya. Maka, berarti kalau disalurkan ke jalan yang benar dengan zakat, berarti telah disalurkan pada tempat yang tepat. Nah, terus yang berikutnya, harta yang hakikatnya milik Allah ini telah dikuasakan pada manusia. Jadi, manusia yang diberi harta saat ini dianggap sebagai pemegang amanat harta yang hakikatnya milik Allah. Jadi, kita dapat harta itu amanat dari yang memiliki sejatinya, yaitu Allah. Kalau kita salah gunakan, berarti kita tidak amanat di situ. Lalu, adapun yang dimaksud dengan syarat di sini adalah harta tersebut adalah milik individu dan tidak berkaitan dengan hak orang lain, atau harta tersebut disalurkan atas pilihannya sendiri, dan faidah dari harta tersebut dapat ia peroleh. Lihat ya, sifat dari harta ini dimiliki sempurna adalah harta tersebut milik individu, tidak berkaitan dengan hak orang lain. Ini ada rombongan arisan. Iya, kita punya harta di situ kita taruh. Namun harta tersebut juga ada hak orang lain. Maka harta ini tidak kita keluarkan zakatnya. Karena itu masih harta bersama, bukan milik individu. Contoh lagi, ada sumbangan jamaah, biasanya masuk masjid, masukkan kotak infak, kita sebutlah itu kas masjid ya kita sebutlah itu kas masjid kas masjid itu juga sama itu milik bersama jadi ini punya jamaah ini nanti mau diperuntukkan untuk apa maka harta ini juga tidak dikeluarkan zakatnya karena disyaratkan di sini milik individu kita tanam modal tanam modalnya bersama Kemudian punya keuntungan, namun keuntungannya masih bersama-sama itu dengan yang lainnya. Ada lima yang nana modal. Untungnya nanti dibagi lima orang ini, sesuai dengan persenannya misalnya. Maka harta ini belum kena zakat sampai nanti dibagi untuk lima orang tadi. Baru nanti dihitung per orangnya ini kena zakatnya berarti kalau harta perusahaan gimana ustadz? ya kalau dia miliki sendiri perusahaan itu ya sudah itu hartanya dia keluarkan dari situ atau harta tersebut disalurkan atas pilihannya sendiri dan faedah dari harta tersebut ia peroleh ya masih dia peroleh ya ini dia salurkan terus dia masih peroleh eh, kemanfaatan dari harta tersebut Berarti kalau kita tidak memperoleh kemanfaatannya lagi Harta tersebut tidak terkena zakat Contoh misalnya Ada yang punya tabungan haji terus dia pilih paket ONH Plus Setoran awal Misalnya sekitar 4.000 dolar Terus ada setoran berikutnya lagi Dia serahkan sekitar 4.000 dolar lagi ya dia belum berangkat haji itu baru setoran nah setoran ini tidak dia miliki sempurna dia tidak bisa peroleh lagi kemanfaatan karena sudah disetor sama juga kalau ada yang punya tabungan haji juga demikian dia sudah serahkan tabungan haji itu walaupun itu tabungannya dia namun dia tidak bisa memperoleh kemanfaatan lagi maka harta ini tidak bisa dijadikan ya zakat. Artinya tidak ditarik dari harta tadi dihitung zakatnya. Karena apa? Tidak dimiliki secara sempurna. Nah, sekarang masalahnya kalau ada piutang. Nah, ini kemarin yang konsultasi beberapa tentang zakat, tentang masalah piutang-piutang nih. Saya meminjamkan uang pada orang lain. Berarti saya punya piutang nih. Ini piutang ada di 10 orang misalnya. Ada orang pertama, orang kedua, sampai orang ke-10. Apakah piutang ini semua masuk dalam hitungan zakat? Apakah piutang ini semua masuk dalam hitungan zakat? Nah, coba kita lihat bahasannya. Dan ada rinciannya, ada dua di situ, dibaca. Dari sini muncul pertanyaan. Apakah piutang itu terkena zakat? Pendapat yang tepat dalam hal ini, piutang bisa dirinci menjadi dua macam. Yang pertama, Piutang yang diharapkan bisa dilunasi, karena diutangkan kepada orang yang mampu untuk mengembalikan. Piutang seperti ini dikenai zakat, ditunaikan segera dengan harta yang dimiliki oleh orang yang memberikan pinjaman dan dikeluarkan setiap haul atau setiap tahun. Yang kedua, piutang yang sulit diharapkan untuk dilunasi, karena diutangkan pada orang yang sulit melunasi. Piutang seperti ini tidak dikenai zakat sampai piutang tersebut dilunasi. Taib piutang yang diharapkan bisa dilunasi Ingat ya piutang yang diharapkan bisa dilunasi Karena diutangkan kepada orang yang mampu untuk mengembalikan Dia pinjam janji 10 kali 10 kali ini dia rutin terus Tiap bulan dia kembalikan Nyicil dia Besok lagi kembalikan lagi Besok lagi kembalikan lagi Besok lagi kembalikan lagi Spotify seperti ini dikenai zakat. Maka yang mau dibayarkan ya, yang mau dibayarkan yang tadi totalnya misalnya dia pinjam 10 juta, nyicil tiap bulan 1 juta, maka 10 juta ini masuk dalam hitungan zakat. Di sini dikatakan dikenai zakat ditunaikan segera dengan harta yang dimiliki oleh orang yang memberikan pinjaman dan dikeluarkan setiap haul setiap tahun. Namun kan ada sifat pinjaman itu utangnya nggak balik-balik. Pi utang tadi yang ada pada orang lain yang kita miliki itu tidak balik-balik. Bisa jadi orang itu sulit untuk melunasinya. Bisa jadi pinjam orang itu kabur. Atau awalnya pinjam dia katakan sanggup untuk melunasi. Ternyata hanya janji doang dan sebagian itu pakai kalimat-kalimat seperti afwan dan yang lainnya nganggap kalau itu sudah halal. Artinya sudah lunas, apalagi pinjam pada orang-orang yang baik-baik. Ya, kalimat afwan itu yang selalu kita dengar. Bahkan ini mungkin terjadi di tengah keluarga kita sendiri. Di tengah keluarga, ya, kita sendiri, saudara kita, paman kita, saudara kandung. Kalau pinjam tuh kayak gitu sifatnya itu rata-rata ya padahal dia berutang juga untuk kebutuhan yang tidak terlalu urgent untuk pamer ketika diingatkan ya kadang marah-marah gitu dia yang emosi padahal itu uang kita maka keadaan yang kedua ini, piutang yang sulit diharapkan untuk dilunasi, ini tidak masuk dalam hitungan zakat. Jadi pahami baik-baik ya, mana yang masuk dalam hitungan zakat dari sisi piutang, mana yang tidak termasuk. Yang tidak termasuk adalah hutang ya, piutang yang sulit diharapkan untuk dilunasi. Terus yang kedua. Yang kedua, termasuk harta yang berkembang. Termasuk harta yang berkembang. Maksudnya harta tersebut mendatangkan keuntungan dan manfaat bagi si empunya atau harta itu berkembang dengan sendirinya. Oleh karena itu, para ulama membagi harta yang berkembang menjadi dua macam. Yang pertama, harta yang berkembang secara hakiki atau kuantitas, seperti harta, seperti harta perdagangan dan hewan ternak hasil perkembang biakan, dan harta yang berkembang secara takdiri, kualitas. Dalil syarat ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam laisa ala muslimi fi abdihi wala farosihi. Seorang Muslim tidak dikenai kewajiban zakat pada budak dan kudanya. Dari sini ditarik kesimpulan bahwa tidak ada zakat pada harta yang disimpan untuk kebutuhan pokok, misalnya makanan yang disimpan, kendaraan dan rumah. Nah, lihat. Sudah dibalikin juga, teh. Harta ada dua macam Harta yang berkembang ya Ada berkembangnya secara hakiki Kuantitas, kuantitasnya bertambah Saya punya kambing, kambingnya bertambah itu Saya punya barang dagangan, barang dagangannya bertambah Ada yang secara kualitas Saya punya simpanan emas Sebelumnya emas ini harga per gramnya 400 ribu Sekarang ini mau masuk 1 juta misalnya Nah, itu berkembang tuh. Jumlahnya berapa Ustadz? Jumlahnya tetap tadi harta emas tadi. Dia punya misalnya 100 gram. Ya, dia punya emas itu 100 gram. 100 gramnya tetap, namun kualitasnya bertambah dari sisi nilai. Nilainya bertambah dari 100 gram tadi. Nah, itu namanya berkembang secara takdiri, secara kualitas. Terus Hadalilnya, lesa alal muslim, sodakotun fi abdihi tidak ada sodakot tidak ada zakat untuk budak, juga untuk faras untuk kuda, karena ini cuma kemanfaatan sendiri tidak berkembang harta tadi sama seperti rumah rumahnya untuk rumah pribadi, punya mobil mobilnya bukan untuk rental bukan untuk travel ya bukan untuk bisnis tetapi mobil ini digunakan untuk keperluan pribadi walaupun harganya 400 juta rupiah sama juga halnya dengan motor ya punya motor ada dua di rumah totalnya dua motor ini 20 juta tapi cuma dipakai pribadi maka tidak dikenai zakat maka keterangannya tadi Ditarik kesimpulan tidak ada zakat pada harta yang disimpan untuk kebutuhan pokok. Misal makanan yang disimpan, makanan dalam rumah apalagi mungkin yang sekarang. Panik buying dia beli apapun itu, numpuk beras lah sekian puluh kilo. Apa yang disimpan ini kena zakat? Tidak. Kendaraan, rumah, ah ini tidak dikenai zakat. Karena tidak berkembang, baik secara hakiki maupun secara takdiri nah sekarang yang ketiga telah mencapai nisab syarat ketiga ya nisab adalah ukuran minimal suatu harta sehingga wajib dikenai zakat Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tidak ada kewajiban zakat bagi perak di bawah lima ukiah tidak ada kewajiban zakat bagi unta di bawah lima ekor dan tidak ada kewajiban zakat bagi tanaman di bawah lima wasak Tiap harta yang dikenai zakat memiliki ketentuan nisab masing-masing yang akan dijelaskan nanti. Nah lihat, nisab itu ukuran minimal, satu harta itu dikenai zakat. Tadi disebutkan dari hadis Abu Sayyid Al-Khudri, Tidak ada kewajiban zakat bagi perak di bawah lima ukiah. Ya, catatan kaki ya, nomor 31. 1 ukiah sama dengan 40 dirham. Berarti kalau 5 ukiah itu sama dengan 200 dirham. Ya, 5 uqiya itu sama dengan 200 dirham. Berarti zakat perak adalah 200 dirham. Itu sekitar 595 gram perak murni. Terus disebutkan lagi lima lagi ya, tidak ada kewajiban zakat bagi unta di bawah lima ekor lima lagi penyebutannya. khamsi Tidak ada zakat unta di bawah lima ekor. Berarti kalau sudah mencapai lima baru kena zakat. Ini kan minimal namanya. Kalau lebih dari lima nggak oh jelas kena. Dan nanti ada ketentuan untuk in, unta sekian zakatnya apa, unta sekian zakatnya apa, unta sekian ini jumlahnya, zakatnya itu bagaimana. Lalu, tidak ada zakat bagi tanaman. Walaysa fi maduna ausukin sodakotun. Tidak ada zakat, kewajiban zakat bagi tanaman di bawah lima wasak. Lima wasak sama dengan enam puluh sok. Berarti Maaf, satu wasak sama dengan 60 sok. Berarti 5 wasak itu sama dengan 300 sok. Satu sok itu kira-kira ukuran zakat fitrah. 300 dikalikan 2,5. 750 kilo. Ya, 750 kilo. Belum satu ton itu ya. Dan nanti ada ketentuan untuk zakat tanaman itu sendiri. Artinya kalau ada yang punya, misalnya dia panen padi. Panennya cuma dapat setengah ton, maka tidak dikenai zakat. Nah, ini semua pakai angka lima nih, menunjukkan ini nisab. Jika di bawah ini baru memiliki harta, harta tersebut, di bawah ini maka tidak kena zakat. Tadi di bawah lima ukiah, di bawah dua ratus dirham, maka perak tadi tidak kena zakat. Punya unta hanya satu ekor, maka tidak kena zakat punya tanaman dan panennya itu di bawah 5 wasak, di bawah 300 sok atau tadi 750 kilo. Maka tidak ada zakat. Nah itu nisab perlu diperhatikan. Jadi misalnya kita dapat gaji ini ya. Ini kasarannya saya beri contoh ya. Gajinya cuma dapat misalnya sebulan 1 juta rupiah. Di bawah UMR lah dia dapat. Kena zakat nggak Ustadz? Satu juta rupiah itu belum apa-apa. nisab saja belum. Maka tidak kena zakat. Saya boleh sodako nggak dengan satu juta ini? Boleh. Kita lagi bahas zakat-zakat yang wajib. Sehingga perlu diperketat syarat-syaratnya. Sehingga tidak menzolimi yang belum punya kewajiban bayar zakat. Nah itu dipahami baik-baik. Terus yang keempat. Telah mencapai haul. Artinya Harta yang dikenai zakat telah mencapai masa satu tahun atau 12 bulan hijriah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walai malin zakatun hatta yahula alaihil haulu." Dan tidak ada zakat pada harta hingga mencapai haul. Syarat ini berlaku bagi zakat pada mata uang dan hewan ternak. Adapun untuk zakat dan hasil pertanian tidak ada syarat haul zakat pertanian dikeluarkan setiap kali panen. Nah, kalau zakat pertanian tiap panen, satu tahun panennya bisa dua atau tiga kali, maka berarti zakatnya dua atau tiga kali tadi. Namun tadi ya, haul itu tetap memperhatikan nisab. Nisabnya ada, nisabnya ini bertahan selama satu tahun. Artinya tadi harta yang dikenai zakat telah mencapai masa satu tahun atau 12 bulan hijriyah. Karena Nabi katakan walaysa fi malin zakatun hatta yahula haul. Tidak ada pada harta itu zakat hingga mencapai haul terlebih dahulu. Kalau belum mencapai haul walaupun dia punya nisab tadi, namun bulan depan langsung habis. Misalnya tadi ya, dia punya unta lima ekor. Ada kepentingan dia jual untuk keperluan ya rumahnya dia jual dua ekor akhirnya saya tiga ekor berarti belum kena zakat karena tidak bertahan setahun sama nih ya saya dapat gaji dapat gaji gaji saya misalnya 5 juta 5 juta ini sebulan saya pakai habis Karena bayar utang misalnya Bayar cicilan, bayar kebutuhan rumah Untuk kebutuhan pokok, untuk sekolah anak Uang jajan anak 5 juta ini habis Maka karena zakat enggak? Enggak Karena harta ini tidak bertahan haul Tidak bertahan satu tahun Nah dan syarat haul ini yang tidak diperhatikan pada zakat profesi Biasanya, ini untuk pegawai dikeluarkan tiap bulan. Tidak memperhatikan ini, ulama yang menetapkan adanya zakat profesi itu menyatakan kalau haulnya itu dilihat dari tiap kali ada gaji sama seperti tiap kali panen, jadi disamakan dengan zakat pertanian. Tetapi untuk besaran zakatnya mereka tidak mau pakai besaran zakat pertanian. Namun pakai dua setengah persennya yang punya mata uang. Padahal kalau pakai zakat pertanian, zakat pertanian itu ima, bisa jadi lima persen atau sepuluh persen atau bisa dua antara dua ini lima persen sepuluh persen tujuh setengah persen. Gak mau pakai besaran ini, namun pakai besaran dua setengah persen. Dan zakat profesi ini, wallahualam, cuma ada belakangan ini, tidak ada di masa-masa sebelumnya. Padahal dulu juga banyak pegawai-pegawai, misalnya dulu kerajaan-kerajaan, ya, sejak masa Nabi SAW itu banyak seperti itu. Dan pasti mereka juga punya ya penghasilan di situ, namun mereka tidak keluarkan seperti ini. Maka kembali. Kenapa memperhatikan haul? Karena harta tersebut kadang nah nilainya nggak stabil tadi ya. Satu bulan dia dapat gaji nih ya. Keperluan banyak nih. Apakah dituntut dari kotor yang kita keluarkan? Tidak. Karena ada syarat kelima. Tadi itu baru syarat keempat telah mencapai haul. Nah, coba dibaca syarat kelima. Kelebihan dari kebutuhan pokok. Harta yang merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok adalah barometer seseorang dianggap mampu atau berkecukupan. Adapun bila seseorang hanya memiliki harta yang masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, maka orang di, orang tersebut tergolong tidak mampu. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah segala kebutuhan yang bila dikeluarkan maka akan membuat celaka seperti nafkah tempat tinggal dan pakaian. Nah, zakat itu kelebihan dari kebutuhan pokok. Punya gaji 5 juta, pakai dulu untuk kebutuhan pokok, untuk bayar kontrak rumah, untuk bayar listrik, bayar telepon, anak sekolah, uang jajan anak, belanja rumah, nafkah untuk istri, gitu. Nggak dikeluarkan langsung. Ada standar di sini, ada syarat. Ini barometernya itu orang mampu atau tidak, ini dilihat loh itu di luar kebutuhan pokok. Maka kalau tadi ya, bila seorang memiliki harta yang masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, maka orang tersebut tergolong tidak mampu. Gajinya besar tadi, 10 juta lah, taruhlah 10 juta gajinya besar. Namun kebutuhan pokoknya juga banyak karena dia masih ngontrak, dia tinggal di kota besar lagi. 10 juta itu untuk bayar macam-macam mungkin sisa 2 juta. Ini kalau kita lihat 2 juta rupiah masih di bawah nisab. Maka kalau dari sisi harta ada lima syarat ya yang diperhatikan. Pertama tadi harta tersebut dimiliki secara sempurna. Yang kedua harta tersebut adalah harta yang berkembang. Yang ketiga harta tersebut telah mencapai nisab kadar minimal harta itu kena zakat. Yang keempat harta tersebut telah mencapai haul bertahan selama setahun. Yang kelima harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Nah, diingat lima syarat ini baik-baik. Di samping ada syarat bagi muzaki adalah bergama Islam dan merdeka. Kalau ini sudah dipahami, maka akan mudah memahami bagaimana membayar zakat. Lima ini nggak paham-paham, maka kita tidak akan pernah tahu bayar zakat yang benar. Baik, demikian. Insya Allah, besok pagi kita bahas gantian fikih mu'amalah. Kemudian besoknya lagi baru kita masuk pembahasan harta yang wajib dikenai zakat. Nah, berikutnya kita bahas hartanya. Baik pada para pemirsa yang ingin bertanya bisa menghubungi 0812 281 851 31. 0812 281 851 31 telepon langsung kami sediakan waktu sekitar 15 menit untuk tanya jawab. Nanti lewat WA dan lewat telepon langsung. Monggo bisa lewat WA dulu kalau belum ada. Bismillah Ustadz, saya dipercayakan oleh ibu saya untuk mengelola tabungannya. Bolehkah saya mengeluarkan zakatnya tanpa memberitahu ibu besaran yang akan dikeluarkan karena tahun lalu beliau hanya mau mengeluarkan setengahnya saja dari besarnya zakat yang seharusnya dikeluarkan. Ah, ini perlu ada edukasi pada orang tua. Jangan langsung dikeluarkan seperti itu. Nanti beritahu dulu ini harusnya dikeluarkan segini mudah-mudahan orang tua paham. Baik, lewat telepon dulu 0812 2818131. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Tidak lagi, ya, Bang? Lanjut, kami dan suami kakak beradik sudah menikah. Semua, salah satu keluarga adik laki-laki kami dan dua keluarga kakak perempuan suami secara ekonomi kurang mampu untuk makan sehari-hari. Tidak cukup, salah satu kakak ipar berbeda keyakinan. Bisakah zakat kami berikan kepada mereka? Nanti ada syarat siapa yang berhak untuk menerima, ya? Kalau mereka tidak mampu, baru diberi itu. Wallahualam, ada lagi ustadz. Kalau untuk zakat rumah, dijual perhitungannya nah. seperti apa? Baik, telepon silakan. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana? Halo? Ya, dengan siapa di mana? Ya, saya Nahrul Ustaz dari Gresik. Ya, silakan, monggo. Silakan pertanyaannya. nyuap dan karena saya sebagai apa itu perasaannya gitu gimana gimana ulang ulang ya untuk pesen pesen suap itu uh, ada niatan menerima uang suap tapi dari pihak ya atasan ya sudah itu orang bisnis bisnisnya tuh sudah seperti itu gimana mana saya belum jelas maksud pertanyaan coba diulang Jika. pelan pelan pak halo pak pelan pelan oh, pertanyaannya saya belum jelas ada manusia manusia jadi saat akan menggunakan dan apa itu nama asli batu ini Jadi kira-kira gimana saya tahu gitu. Maaf, uh, pertanyaannya diulang pelan-pelan, Pak. Saya butuh pahami pelan-pelan. Gak usah cepat-cepat nanya. Jadi apa hukumnya bekerja di tempatnya yang ada nyuap? terus apa hukumnya bekerja di tempat usaha yang ada manipulasi data di awal masa kerjanya? Enggak, sekarang Bapak bekerja itu pakai suap menyuap enggak? Masih ada enggak? Saat ini bekerja masih ada suap menyuap enggak? Banyak, banyak, banyak. Bapak dukung juga di situ? Ya. Nah, itu berarti jadi tidak berkah nanti. Kalau ada pekerjaan yang lain yang lebih baik, ya mending milih yang lain yang lebih baik. Daripada ada, ada tidak berkahnya di situ. Halo? Halo ya, ya. ya, cukup pak. Iya iya nanti bisa dengar rekamannya ini. Baik. Hmm. Ya, Ji. Ada lagi silakan dengan WA dulu. Untuk zakat rumah dijual, perhitungannya seperti apa Ustadz? Nah, rumah dijual. Berarti rumahnya di Kalau sudah dijual, tunggu dulu bertahan harta ini sampai haul. Masih di atas nisab baru kena zakat. Nanti kita akan lihat beberapa kasus, nanti kita akan ajarkan bagaimana cara hitung zakatnya insya Allah. Ya monggo silakan. Ya. Halo, Assalamualaikum. terus Ya lanjut lagi. Ustadz, saya seorang janda dengan dua dengan anak dua. Anak-anak saya masih dinafkahi oleh ayahnya. Misalnya mantan suami masih memberikan nafkah 5 dan plus 3 juta untuk biaya sekolah serta kontrakan. Apakah saya harus juga mengeluarkan zakat? Zakatnya yang saya keluarkan yang dari 5 juta atau totalnya 8 juta Ustaz? Bukan totalnya nanti malahan, sisanya setelah digunakan. Nanti satu tahun sisanya berapa? Masih di atas nisop. Ya nisop harta tadi nanti saya akan ajarkan di pertemuan berikutnya insya Allah. Terus ada telepon langsung? Waalaikumsalam. Silakan. Mungkin rekamannya dimatiin dulu, bapak. Biar bisa fokus ke telepon. Halo. Halo. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Gak bisa kayaknya. Halo. Iya, Pak. Maaf, itu suara saya yang Bapak dengar, matikan dulu. Nanti double suara, Pak. Nanti dia delay suaranya. Bapak dengar telepon aja dulu. Iya, Pak, waalaikumsalam, Pak. Dengar telepon dulu, suara yang di tempat jenengan, jenengan matikan dulu yang suara saya di tempat ya, jenengan. Sudah. Suaranya kecil lagi. Iya, matikan dulu. Nanti fokus dengar suara saya langsung. Tidak, tidak. Iya, baik, silakan, Pak. Dengan Pak, siapa di mana? Pak Uda Siapa? Pak Uda di Jakarta. Pak Uda di Jakarta. Iya silakan, mau tanya Pak Uda silakan. Ya, yang mau saya tanyakan ini mengenai catatan uh, yang dikeluarkan uh, mengenai penjualan rumah. Beberapa hmm. waktu yang lalu saya baca artikel itu ada dua pendapat. Hmm. Yang pertama ada yang uh, apa? mencapai haulnya ada pendapat yang lain e, sebelum mencapai haul diserahkan bisa e, untuk itu itu kalau yang tadi yang tidak pakai haul dia caranya bagaimana e, langsung dikeluarkan beberapa itu langsung di, dikeluarkan jadi diserahkan tidak apa-apa dua -apa. setengah persen itu Nah, misalnya gini, Pak Uda punya Hasil rumah itu ya. Misalnya hasil jual rumah tadi ada 100 juta lah laku. Ternyata itu juga untuk bayar utang. Saya harus bayar juga saat ini 90 juta. Ya, 90 juta. Pak Uda kira-kira mau keluarkan zakat dari mana? 100 jutanya atau sisanya 10 juta? Uh, itu sudah saya keluarkan selama 120. Itu sudah saya keluarkan sisa 110 sisa 110 hasil jualannya berapa hasil jual rumahnya hasil jual rumahnya berapa pak 120 120 uh, tunggu dulu bertahan harusnya selama haul sebagaimana syarat zakat yang tadi kita sebut ini ya tetap nunggu haul karena pak uda itu masih punya kebutuhan pokok yang dipakai dari 120 juta tadi. Kan lima syarat yang tadi kita sebut itu terkait semua ini. Ada haul, kemudian saya pakai ini untuk kebutuhan pokok juga. Jadi nggak masalah. Kayak tadi saya sebut ya 120 juta ini. Terus punya utang 100 juta. Ya sisanya cuma 20 juta. 20 juta ini nanti diperhatikan nanti selama satu tahun haul tadi. Hmm. Ya. Iya, itu yang lebih tepat sebagaimana syarat keempat tadi yang kita sebut dalam syarat harta. Terus, bisa sama Bang ini ya. Iya. Eh, dari uang itu itu sampai satu tahun, hmm? kita eh, wujudkan ke invest eh, apa? Kita berikan tanah lagi atau barang yang lain lagi. Itu gimana, Mbak? Berarti nanti zakatnya dalam wujud barang yang lain. Oh, Gis ini berarti ya. Berarti. Bukan, misalnya ya, ini 120 juta tadi Pak Uda nanti beli mobil Mobilnya dipakai untuk rental Maka zakatnya ya dari mobil rental ini Sama sama tanah Ini tanahnya enggak siapa apain ini Itu dikeluarkan dari tanahnya itu atau uh, Tidak bisa dikeluarkan Berarti tidak dikeluarkan Kalau tidak diapa-apain Tidak dijual lagi Iya, oh. sodako. Ya. sodako. Ya. So tapi tidak pakai hitungan dua setengah persen dari zakat gitu. Iya, Jadi, ya. karena zakat tadi ada syarat yang lima yang tidak yang kita sebut haul dan di luar kebutuhan pokok. Haul. Iya ya. betul. Terima kasih. Iya pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali lagi nanti kalau ada yang telepon bisa matikan. Uh, yang didengar langsung lewat YouTube atau lewat Facebook ya biar suaranya hanya fokus ke bicara kepada kami ya Monggo lagi lewat, -lewat telepon Monggo silakan ya, ya. ya Assalamualaikum Waalaikumsalam dengan siapa di mana Rohman di Bontang. Dengan Budi Agung di bon... Budi Agung di Bontang. <laughs> ya, silakan. Halo? Oh, nanya kan? Ya, silakan. Normalasan enggak apa-apa enggak, Iya, apa -apa? silakan. Singkat, jelas, silakan. Gimana? Hukum menerima, Hukum menerima. Uh -huh. Halo. Ya 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 saya masih dengar pak. Apa hukumnya kita menerima makanan buka puasa? Terus? Ya, silakan. Tinggal, silakan. Non... Orang yang Itu aja? baik mungkin cukup ya matikan dia ya, nggak fokus saya sudah bilang sekali lagi kalau telepon bisa matikan yang suara yang didengar dulu biar fokus ke telepon nanti bisa putar rekamannya juga kalau nggak dengar jawaban saya baik uh, ditanya kalau tahan dulu sebentar saya jawab dulu kalau tadi menerima makanan non muslim masih boleh bisa dia nikmati nggak masalah namun pahalanya non muslim tadi tidak dapat baik ya silakan Halo. ya assalamualaikum bu waalaikumsalam Iya dengan bu siapa di mana? Dari Santi di Cirebon. Iya bu Santi, monggo. Uh, saya mau tanya Pak Iya uh, kalau uh, saya ini tidak bekerja, uh -uh. tapi saya mempunyai, uh, halo? Iya bu, iya bu, lanjut? Uh, saya tidak bekerja, tapi saya uh, mempunyai rezeki dari hasil penjualan rumah, uh -uh. gitu kan? Dan hasil penjualan rumah itu di atas nisob yang harus kita bayarkan, gitu. E, apakah e, dengan posisi posisi saya yang saat ini tidak bekerja, saya harus membayarkan, mengeluarkan zakat itu? Kau, Harta tersebut hasil jual tadi sudah bertahan setahun belum? Sudah pak. Di atas nisob ya, jumlah besar ya? Ya. Nah, berarti kena terus tiap tahunnya bu? Oh gitu. Enggak punya Karena syarat zakat bukan masalah bekerja atau tidak Namun karena harta itu ada Oh gitu hmm, Misalnya Bu Santi dapat warisan ya Misalnya dapat warisan Warisan 1M Ibu nggak kerja Namun 1M ini ada terus tiap tahun Maka zakat ada dari 1M ini terus hmm. Jadi zakat Ya betul. Iya. Ya, tetap dari kebutuhan kita, sisanya berapa gitu. Maka kalau zakat diingat kalimat sisanya. Oke oh, oke. Okay, okay. Iya. Ya gitu ya, Pak ya, Bu ya. Terus iya. satu lagi, pasalnya makanya kemarin itu pas saat saya uh, menjual rumah, ya saya belum tahu ya saya belum tahu tentang itu. Jadi pas pada saat saya menjual rumah, begitu rumah laku saya langsung keluarkan itu zakat dua setengah persen. Nah uh, terus Ya, ibaratnya mungkin dipercepat. Apakah setelah satu tahun saya tetap harus keluarkan lagi? Itu namanya Ibu mempercepat bayar zakat. Tapi memang ada ketentuan sih untuk ini. Yang tepat itu, Ibu pertahankan hasil jual tadi, itu selama setahun dulu. Oke, oke. Selama satu tahun. Tetap iya, jadi tunggu satu tahun. Kan Ibu tadi mau pakai dulu kan? Ada kebutuhan-kebutuhan. Nah, pas satu tahun ya misalnya ini Ramadan pas Ramadan tahun berikutnya oh sisanya gini ini laku sebenarnya 200 juta ternyata ketika selama satu tahun itu ya sisa 150 juta nah, yang kena 150 juta ini oke okay, oke okay. ya gitu iya 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 oke okay. uh, makasih banyak Pak Ustaz iya iya Bu Santai iya ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya baik lewat WA lagi kalau zakat penghasilan, apakah dipotong pengeluaran atau dihitungnya dari penghasilan bruto? Ah, bukan dari penghasilan bruto, ya. Namun bukan dari penghasilan kotor ya diterima, ya. Namun setelah dipakai dulu di luar kebutuhan pokok seperti syarat nomor 5 tadi sudah disebutkan. Iya monggo. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan bu siapa di mana?

itu misalnya kalau itu harus mengeluarkan catatan apa tidak mengeluarkan apa untuk ketentuan orang hubungannya itu gimana? baik tadi yang pertama warisan terus tanaman ya halo ya, ya. yang pertama tadi tentang warisan ya bu ya. ya sudah bertahan setahun apa belum harta warisan tadi Edo saya itu udah meninggal, udah, udah jadinya itu udah sekitar empat tahunan itu. Empat tahunan, terus oh, uh, harta warisannya berupa apa? Berupa tempat tinggal, tempat tinggal yang ditempatin ini. Oh, berarti tidak kena zakat bu? Oh, tidak kena zakat. Iya. Oh, oh. Kalau harta warisannya berupa uang, nah itu uangnya itu yang tadi kita bahas sifatnya berkembang. Namun kalau cuma rumah dan tanah, Ibu tinggali lagi, maka tidak kena zakat dari itu. Ya, kalau yang beli tanah, beli tanah, terus untuk apa, pertanian itu? Uh, apa, 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 apa. Hasil taninya, Bu. Tanamannya tanaman apa? Bagi sama ini, sama... Nah, berarti nanti ketika panen kalau di atas 5 wasak yaitu sekitar 750 kilo, tujuh setengah kintal, ibu nanti keluarkan zakatnya dari hasil panen nanti. Bukan dari tanahnya ya, bukan dari harga tanah, namun dari hasil panen. Oh, gitu. ya. Kalau beli rumah terus? Buat investasi gitu, Nanti kalau rumah ini ada hasilnya dulu. Oh, ada hasilnya dulu. Iya. Terus, saya kan ini ada DC, oh. nah ini kan saya ada mobil sama motor. Nah, itu kan buat apa? Buat transportasi di daerah tersebut. Hmm. Itu kan menghasilkan ya, itu perlu bisa atau tidak. Penghasilannya saja, kendaraannya enggak? Oh, iya iya dalam satu tahun gitu iya iya Ber yang sisa dalam satu tahun oh iya kan terus ada lagi satu lagi Ustaz, saya yeah. tanya di desa saya kan ada apa pengumpulan zakat itu lewat badan ya hmm. nah itu kan kadang mereka panitia datang ke rumah orang-orang kadang yang belum masuk haul itu ini apa Pak penyampaiannya untuk latihan latihan zakat itu apa kalau benar apa enggak gitu loh okay. enggak kan, benar kalau kan harus haul ya yeah. iya kan kalau apa kalau enggak kan maksudnya sedekah nah itu kan mereka bilangnya latihan zakat itu itu gimana hukumnya terus uh, misalnya nanti kan itu dikumpulkan nah itu kan nanti ada biaya untuk transportasi biaya untuk fotokopi itu misalnya diambilkan dari situ itu diperbolehkan apa tidak terus apa-apa nggak lebih baik untuk biaya itu dimintakan sendiri ke ke yang dimintai itu gitu loh hmm. yang, kita yang diminta itu kok, ini kok buat sangat mah segini kok mereka yang menerima kok cuma segini gitu loh. nah itulah Bu yang jadi masalah makanya kalau memang lihat gak amanat kayak gitu apalagi bilang latihan masa latihan tiap-tiap tahun begitu kan butuh serius juga nggaknya latihan terus yang kedua hmm biaya-biaya uh, tadi sebenarnya tidak perlu kalau dia uh, memang orang yang berhak narik zakat ada ketentuan sendiri untuk dia kalau dia jadi amil ya ada ketentuan sendiri untuk dia namun tentu saja orang yang seharusnya berhak menerima zakat ada fakir miskin ya itu harus dapatnya persentasenya lebih besar dong daripada yang menarik daripada si panitia nah biasanya ya, ya perlu dikritisi di situ ya paham ya bu ya kita itu apa mau setar ke badan itu jadinya kita itu ini loh apa jadi lagu jadi saya ini apa saya pribadi selama dua tahun ini lebih ini ke apa langsung ke orang-orang yang Iya yeah. saya gitu lebih bagus seperti itu dan ibu lebih puas karena beri langsung oh iya yeah. yeah. itu untuk ketentuannya itu misalnya Sini kan banyak janda, janda yang miskin, itu bisa ya? bisa seperti itu, berani ya. ya, terima kasih ampun ji, ya itu saja mungkin, ya kita ya. rasa cukup waalaikumsalam warahmatullahi dan waktu sudah habis kita cukupkan, insya Allah besok kita akan bahas lagi fikih mu'amalah dan bahasan yang lainnya yang belum terjawab, insya Allah masih ada waktu untuk besok besok bahasannya masih seputar masalah gish berbuat curang dalam jual beli. Nanti kita akan lanjutkan lagi dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Ustadz Erwandi. Berikutnya lagi baru nanti kita selang-seling dengan masalah zakat. Ya demikian, mudah-mudahan manfaat dan Allah berikan taufik dan hidayah. Mudah-mudahan harta kita senantiasa diberkahi dan kita selalu memperhatikan kewajiban-kewajiban yang terkait dengan harta kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa dan pendengar Yang telah kita bahas bersama Bahasanya pada kesempatan pagi hari ini Kita membahas terkait dengan syarat zakat Yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal Sehingga kita bisa lebih tahu Apa syarat-syarat zakat Sehingga kita lebih paham Bagaimana cara mengeluarkan zakat Dan para pendengar sekalian Terima kasih atas atensi Anda Yang sudah telepon mengirimkan pertanyaan Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan dan jangan lupa para pendengar sekalian dan para pemirsa nanti pukul 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Barat sampai pukul 15 kita akan bertemu lagi dengan Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal insya Allah dengan pembahasan rutin yaitu dari kitab Syama'il Muhammadiyah dengan tema Beginilah Solat Malam Nabi. Untuk itu, bagi para pendengar atau para pemirsa yang ingin lebih tahu, lebih dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana tata cara Nabi SAW dalam sholat malam bisa simak kajiannya pukul 14 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan para pemirsa dan para pendengar sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kita akhiri kebersamaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.